ini dulu ya, sampai apa ya? Iya, kalau ayo wedo-wedo nggak mau dulu ngajinya ayo. Kesusahan itu pun waktunya terbatas.
Al-Hiya utawa utawi Darul Mustaqim iku Darul Dunia, Desa Dunia. Kampung dunia pun menjadi kampung yang terbaik bagi orang yang takwa. Karena apa? Isone nikmat di surga kan karena mengumpulkan bekalnya di mana? Di dunia. Nah, di dunia itu tempat mengumpulkan bekal. Di anak mutakina karena satu mana orang-orang yang bertakwa iku ya tazawwadun ngalap sangu ngalap bekal sapa mutakin iya yang dalam dari dunia lil akhirat itu terlalu akhirat. Nah, ngaji sama itu termasuk hasanah fit dunia. Apalagi nanti bisa umroh, bisa haji itu hasanah fit dunia, kenikmatan yang luar biasa. Jadi melancar melancar tahun baruan itu maling melancar di entek senap kan? Apalagi terus perahunya terbakar kan begini puluh seribu itu. Wa imma qalu ya bukan wa imma qalu lan ana kalane dawuh Allah Taala itu jannatin jannatu adlin pira-pira swarga adlin swarga kelanggengan taman-taman yang kekal wa li utami iki jannatu adlin iku tadulu nuduhaken apa jannah apa hadhihi ala usuri ngatasi biro-biro istana. Di surga itu tiap-tiap orang itu jadi raja karena punya istana, kemudian taman-taman gitu. Lebih dunia kan kalau jadi cuma sito ya tamannya ya sito nih, Jakarta itu jadinya taman apa? Di kawet demo itu apa? Monas ya. Wal basari dan pilau-pilau kebun itu jannah istana dan kebun. Terus wa'alat dawam yang lalu duakin mengatasi langgeng yaitu adil taman yang kekal abadi Allah wajianna minggu ya dukuluna halim lebu sopa mutakin ha'in jannah di adil ya wal kiamatin dalam bina kiamat pada fi'il mudhari sifatkan itu dari sifat di jannatin kade di jannatu kade lafal jannatu adil al-halul itu menjadi hal tadi saya maknanya hal tajri mengalir min tahtia saking ngisori jannat opo al-halul piro-piro bengawan. Jadi istana kepikirannya taman terus sebelahnya itu adalah bengawan-bengawan. Anharul Khomri yaitu piro-piro bengawan dari arak wal ma'i dan dari air wal asali dan dari madu wal labani dan puhan gitu bengawan itu gitu. Dan air kalau di sini kan air sudah tercemar di sana itu bengawan arak bengawan madu mandi madu ya di sana. Wahdiu tawi iki ayat jannatu adn iku tak dulu nuduhaken wahdihi ala annahu naga ingatasi sabda menikin dalam mengkono swarga opo abniyatan piro-piro bangunan yartabiunakan jadi luhur sama mutakin ala yang atasnya abniyah bagaimana itu istana kalau di sini kan namanya tower gitu ya semakin tinggi itu semakin asik tinggal di sana di atas kalau sini tower kan sekelilingnya ya jalan raya kalau di sini tower terus taman-taman dan sungai-sungai
Wadakun lan ono opalan halu piro-piro bengawan ikut cari adon yang mengalir mintakin sakit ngisore mentakin. Apa fasilitasnya di sana? Lahum ikut kajui mentakin pihak yang dalam jana itu ada ma'utawi perkoro ya sauna kang ngarepake sapa mutak ingin apa saja sudah tersedia. Bayani min anwa'il mustahayati saking macam-macam piro-piro perkoro kang dikepengin isi makhluk wal mutaman nayati makhluk juga lampir-lampir perkorokan diangan-angan perkara yang diidamkan apa saja di sana ada. Wadil kalimat itu inilah kata-kata lahum fiha mayasya'un ikutan dulu lupa kalau wadil kalimat alat kusulikun lil khairati ingatasi hasilnya sekabirnya diroh-roh kebagusan wasa'adati dalam kebahagiaan. Bahagia itu kan keturutan sembarang karir yang diinginkan. Nah itu lahum mayasya'un apa yang diinginkan lahum fiha mayasya'un karena dikakau yang menggunakan jana itu adil ayy misla dalikal jazai tegesi halik madani ikulah pembalasan al-alfa kan sangat mencukupi ya wafaita penyeluhun yang sangat mencukupi iku ya nuzi bakal balas sama Allah hukusi Allah al-muttaqina in orang-orang yang bertakwa. Aku luman dikese saben-saben wong ya takikan jodoh sepeman menghindar minasyirki dari syirik wal ma'asi dan dilakukan maksiat. Jadi mutakin itu artinya orang yang menjaga diri dari apa? Dari syirik dan maksiat. Jadi di sini sahabatnya itu dikendalikan di empat dinironi besok di sana itu kenikmatan yang tanpa batas. Allah majana ini. Ini rekomendasi. Siapa mutakin alladzina ikawangake tata wafa kang mundut mencabut yang mencabut ing alladzina sopan malaikat itu malaikat kobadal tegasnya jabut nyowo sopan malaikat gum ing mutakin tayyibin hale bodo bersih tohirin tegasnya hale bodo ike pak ike lah cingkir ike sudah usan ya 2/3 akhirnya tohirin tegasnya hale bodo suci minal kufri saking kufur mubarro'ina kang dibersihaken kabeh dibersihaken anal anil alagi saking pira-pira gegayutan pira-pira keterkaitan al jismani ati kang bangsa jasmani maksudnya di surga itu bersih ya
kono ketek, kono keringet, kono BAB, kono muyu pipis. Pokoknya sih kotor-kotor itu ganti teman-teman. Mutawajjihin hale bodo madep ila hadratul kusi maring ngarsane moho suci farihina hale bodo bunga kabeh bibisa rotil malaikat dikelawan berita gembirane malaikat, berita gembirane malaikat iyalu ing mutakin pil jalan di lawan suarto. Jadi ketika menghembuskan nafas terakhir itu enggak kerosok karena sudah diberitahu tempatnya itu di surga, bahkan gambarnya mesti kudunya, makanya beripat itu melihat ke atas, enggak kerosok sakitnya di jatuh Allah wa'adana ibu hatta sholu sehingga jadi sama mutakin iku ka'an nahum kaya-kaya mutakin iku musyahidina pada ningali kabeh laha maling hadratul kusi ngarsane kamu suci kaya-kaya melihat surga langsung. Waman utawi sopone mong madu hitam ya seperti gasendok itu memang waman utawi sapa wae iku hada utawi iki utawi iki tayyibin iku haluhu tinggal man orang yang kondisinya seperti ini itu suci dan madhab kepada hadratul kursi iku layak alamu orang merasa sakit sapa man filmati kelawan kematian yang bagi orang lain sangat sakit. Jadi sakit yang paling sakit adalah waktu dicabut nyawa. Yaquluna hale dawu semua malaikat, al malaikat itu indal mati nalikane kematian wazir kaliki kalimah yakuluna iku halun menjadi hal minal malaikat itu sangin malaikat alladzina tatawahumul malaikat sambil menjabut nyawa sambil jabuh watayibin watayilakal tayibin iku halun menjadi hal minal mahkulu sangin mahkuli tatawahfahum malaikat memanfaatkan orang mutakin dalam keadaan bersih. Malaikatnya sambil berkata salamun alaikum. Jadi omongan itu bisa membuat kenikmatan lebih nikmat, ya kan? Jadi disambut gitu. Salamun utawi salam assalamualaikum tetap ingat sila kabe selamat sukses atas kamu sekalian la yalhaqukum ora arep nyusuli ing sila kabe apa makrun barangkang di sengiti kamu tidak akan terkena oleh barang yang tidak disukai sekalipun yang remeh-remeh seperti tadi itu basin atau moyo kering dan dalam itu dunia kan apa panas seperti sumuh terus kan
enggak pada bisa menikmati. Di sana tidak ada sini. Wa'an Muhammad ibn Ka'b al-Quradiyyi, dan itu saking Muhammad qala utawi dawuh sapa Muhammad idza asrafa nalikane par asrafa ditambah ala itu artinya par nalikane mendekati sapa al-abdu hamba al-mukminu yang beriman al-maut ing atase kematian ja'ahu mongko teko ing abid sapa malakun malik kasih harokat ya. Nek malikun itu artinya rojo. Nek malaikat itu apa? Malakun. Kalau mulkun kerajaan, nek milkun milik. Fakdolan uli jauh sama malak. Assalamualaikum ya waliyallah. Utawi salam ini ngatai sambian ya wali yang hai kekasih Allah itu malaikat ini gak ngedini Allahu yakra'u alaika salam utawi Allah itu yakra'u moco atau kirim salam gitu ya sebab Allah yang ngasih assalam ini salam Allah kirim salam untuk sambian wa yubashirukan dan paling berita gembira sebab Allah yang sambian bil janati kelawan suatu udhulu melebu sampean kabeh al janati suaraku apakah begitu mati langsung masuk surga? Ya tidak, mati itu lalu masih apa namanya singgah di alam barzah, alam kubur. Kuburan menjadi miniatur dari surga atau kalau orang jelek miniaturnya neraka. Tapi yang dimaksud udhul itu nanti setelah proses yamatnya itu baru. Tapi saking yakinnya maka koyo-koyo sekarang juga gitu. Jadi kiamat itu kan selalu diungkapkan pakai fi'il madhi iqtalu batis sa'adu wan syakal komar kiamat sudah dekat. Padahal kalau menurut waktu dunia kan masih jauh, tapi kalau pakai waktu alam sana itu ya dekat gitu. Jadi kalau mukmin itu mati nanti jangan dikira lumunya surga itu lama sekali, enggak ya. Karena satu harinya alam sana itu seperti ka'al fi sanatin mimma ta'udhu, seperti berapa? 1000 tahun dari harinya ini ya. Dan nanti admin degese melebuin suarga kelanggengan wahyu tawi jannah iku khosatun khusus mangkum gadwe siro kabe karena kum goyo-goyo serta menesiro iku bian dalam jannah gitu. Karena sorgannya sudah spesial disediakan untuk kamu sehingga kamu itu seolah-olah sudah berada di sana ya. Koyokong terus dilamar gitu ya, kan koyo-koyo sudah jadi manten gitu ya. Nah gitu kan, ini bahagianya. Wal muradu tapi kan dikersangkan dengan udhulul jannah, masuklah ke surga. Ikut dukuluhum melebuni muttaqin pian dalam jannah di waktu ini, dalam waktu ini masuk nanti waktu ini dukul nanti setelah kiamat fa'inna dari kamar gosa kemana-mana dukul
iku bisyaratun berita gembira, alimatun kang agung. Wa intaroko menjelajan lambat gitu ya, senajan lambat opo al-mubasyaru bihi perkara kang diberitakan, diberitakan gembira opo bihi al lagu hurul kubri dudu melebu kubur, yang dimaksud untuk hurul sana bukan masuk bur Allah liwakan untuk kubur itu rosatun satu taman miliatul jannati dari taman-taman surga. Mengapa kau dikatakan udhulul masuklah ke surga? Sekarang sepertinya sekarang juga fainal malaikat menugaskan teman-teman malaikat ikulama basyaru tegalani aweh berita gembira semua malaikat lum ing medakin fil jannati kelaman surga sorot mongko jadi ini jawabnya lama opal jannati surga iku ka ana kaya kaya satemene jannah iku daruhum desane muttaqin maka anulan kaya kaya satemene muttaqin iku fiha berada di dalam jannah masuklah surga bima sebab dene perkara kuntum kang ana sebab surga be iku tak malul wis beramal beramal sebab surga dikarenakan kamu beramal. Eh bisa bati sabatikum kalau sebab tetap bersiro anak takwa yang ada si bertakwa waktu adilan to'at. Orang beramal kan sebentar tapi di surga kok langgeng. Ya karena dia di surga kan langgeng ya, imannya dan amal baiknya langgeng sampai mati gitu lah kan langgeng lah. Jadi ngomong-ngomong dikasih umur panjang lagi akan tetap iman dan bertakwa. Makanya nanti surganya juga langgeng. Cuma di sana kan gak ada mati loh, jadi selamanya gitu. Kalau di sini kan uripe dijatah gantian. Surga itu gak ada jatah-jatah. Kalau di sini hal yang dulu nak, yes, yang dulu, hal yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
masyarakatnya Sohiyasin 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 diteruskan seperti waktu ulang gitu. Nanti mari ngaji sama terus takron gitu. Balik mana itu? Yeah.